Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu, Hari Kebangsaan akan disambut pada 31 Ogos setiap tahun. Pada tahun ini, negara kita akan menyambut Hari Kemerdekaan kali yang ke-62. Pada tahun ini, tema kemerdekaan ialah Sayangi Malaysiaku, Malaysia Bersih. Tema ini mementingkan tentang perpaduan serta nilai cinta akan negara demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kita mempunyai tubuh badan yang sehat, wakanda berpercikaran kampung daerah negeri dan negara kita yang makin lagi dengan penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurkisna Batrusha binti Roslan, wartawan TV Al-Adha. Bersama-sama saya sekarang ialah Tuan Hajah Anissa binti Abdul Mubin, Tuan Pengetua SMKA Datuk Haji Abbas. Assalamualaikum dan apa khabar Puan? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sihat walafiat. Izinkan saya bertanyakan beberapa soalan. Soalan yang pertama, mengapakah kita sebagai rakyat Malaysia perlu menyambut Hari Kemerdekaan? Setiap tahun negara kita menyambut Hari Kemerdekaan dan sambutan ini diadakan di semua peringkat, sama ada peringkat negara, peringkat negeri, peringkat sekolah, peringkat organisasi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa kemerdekaan itu sangat tinggi nilainya, harganya tidak terbeli. Dan bila negara merdeka, maka negara bangsa, budaya bangsa akan diiktiraf dan sah di sisi antarabangsa. Jadi kita perlu rayakan, sambut Hari Kemerdekaan setiap tahun sebagai peringatan. Sebagai peringatan kepada generasi muda betapa pentingnya kemerdekaan ini dikekalkan. Sebagai tanda rasa bersyukur dengan nikmat merdeka yang kita kecapi sekarang. Dan yang paling penting ialah nak menyedarkan generasi muda betapa mereka perlu bekerja, perlu berusaha bagi memastikan kemerdekaan negara ini akan terus kekal dan kita mampu untuk menyambutnya pada setiap tahun pada 31 Ogos. Soalan yang seterusnya, pada pandangan Puan, bagaimanakah generasi muda dapat mengisi dan mengekalkan kemerdekaan yang telah dicapai sehingga hari ini? Yang pertama sekali, generasi muda kena mempersiapkan diri mereka untuk mencari ilmu pengetahuan dengan sebanyak mungkin. Yang kedua, kena ada jati diri sebagai rakyat Malaysia. Ada jati diri cintakan negara, cintakan bangsa dan tanah air, dan kita sedar negara kita yang terdiri dari pelbagai kaum, kita ada tanggungjawab di antara satu sama lain untuk menghormati adat budaya
antara kaum. Dan yang paling penting sekali, generasi muda tidak kira sama ada yang beragama Islam ataupun yang pelbagai agama, mereka ada nilai agama dalam diri dia, kerana nilai rohani inilah yang akan melahirkan, yang akan menerbitkan sifat baik hati, sifat mulia di kalangan anak-anak muda. Itu di antaranya. Soalan yang terakhir, Wan, sejauh manakah peranan ibu bapa dalam membentuk jati diri anak-anak demi menjaga keamanan negara? Ibu bapa memang berperanan mendidik anak-anak bermula daripada cintakan diri sendiri, cintakan agama, cintakan ahli keluarga, dan dari situlah mereka boleh pupuk anak-anak cintakan orang-orang di sekelilingnya dan cintakan masyarakat negara Malaysia amnya. Memang ibu bapa berperanan, dan kalau kita tengok, kalau kita ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya yang asal, yang bersih, yang suci, maka ibu bapalah yang akan mencorakkannya, sama ada nak mengyahudikannya ataupun nak menasranikannya. Di sini jelas memberitahu kepada kita betapa besarnya peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak, menanamkan sifat cintakan, kasih sayang, perdamaian, cintakan negara, sifat bertanggungjawab, nilai-nilai positif, rajin, bertanggungjawab dan sebagainya. Ini memang dalam umur yang sebegini bermulanya didikannya ialah di rumah. Ibu bapalah. Sekian, terima kasih Puan kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Akhir kata, marilah kita sama-sama renungkan kata-kata Perdana Menteri kita. Bukan kecil tugas kita untuk meneruskan perjuangan kemerdekaan, kerana rupanya selain kemerdekaan, mengisi kemerdekaan adalah jauh lebih sengsara. Sayangi negara kita dan hargailah pengorbanan datuk dan nenek kita. Sekian daripada saya, Mariam Solehah binti Ahmad Tarmizi, wartawan TV Al-Adham. Oh, 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 oh,